Momen seorang guru tengah memeriksa lembar ujian muridnya telah viral di media sosial. Bagaimana tidak, guru itu menemukan tulisan tak terduga di baliknya. Momen itu diunggah oleh guru tersebut dalam akun TikTok @astrinurmeisa, Selasa tanggal 21 Desember tahun 2021. Guru tersebut merupakan guru seni budaya di SMP Negeri di daerah Cianjur, Jawa Barat. Awalnya, guru itu tengah mengoreksi lembar jawaban ujian mata pelajaran seni budaya milik murid-muridnya. Guru itu juga sembari merekap nilai ulangan semester tersebut. Dalam videonya, ibu guru itu tengah memberi tanda bahwa jawaban siswanya benar. Saat membalik lembar jawaban, ia menemukan sebuah tulisan. Tulisan itu ditulis oleh seorang murid yang kertas ulangannya tengah dikoreksi olehnya. Muridnya tersebut menuliskan sebuah surat untuk menyemangati guru tersebut. "Alhamdulillah soalnya udah diisi ya Bu. Ibu itu orang yang kuat, jadi aku yakin Ibu Astri cepat sembuh, yang sabar ya Bu, jangan menyerah dan terus lawan penyakit itu, tidak lama lagi Ibu akan melihat ke belakang dan bilang, semuanya sudah Ibu lalui, aku tahu bahwa Ibu pasti bisa karena Ibu kuat," tulis muridnya di balik lembar jawaban yang masih kosong. "Semua cobaan akan berlalu, jika kita selalu sabar," lanjut muridnya. Membaca tulisan dari muridnya, guru itu langsung tidak berhenti menangis. Murid itu menguatkan gurunya lantaran gurunya tengah berjuang menghadapi penyakit ginjal yang dideritanya. Ia tampak terus mengusap air matanya dan mengucapkan terima kasih untuk murid yang sudah menuliskan surat mengharukan itu di lembar jawabannya.